Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Bang Irfan. Bosen-bosen saya masih bahas akun Facebook. Oke, langsung aja. Kali ini saya mau ngasih tahu cara bikin akun Oper Lead terbaru ya. Sekarang nggak usah pakai phone, caranya beda lagi dengan kemarin. Kalau kemarin saya pakai phone Klitek ya, lewat Lingojam. Oke, langsung aja. Pertama kita buka dulu Facebook Lead. Nah, ini dia akunnya. Ini kita untuk mengecek aja apakah udah jadi Oper Lead atau belum. Nah, ini dia akunnya, namanya Irfan ID. Ini akun Facebook saya. Saya cek lewat Facebook Lead ya. Dan ini masih bisa ditembus ya, masih bisa ditembus. Akunnya masih bisa ditembus atau masih bisa di stalk. Oke, langsung aja kita ganti buka Facebook seluler untuk memulai membuat akun Facebook overloadnya atau akun nanti bisa ditembus ya. Nah, ini dia akunnya, namanya Irfan ID. Kita klik profil akunnya. Nah, kalau udah masuk ke profilnya, scroll dikit ke bawah sampai ada tulisan edit detail publik. Klik aja edit detail publik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Scroll lagi ke bawah sampai ada menu hobi, kita klik tambahkan. Nah, tambahkan hobi ya, teman-teman. Nah, di bagian sini adalah yang paling penting ya. Kita tinggal centang semuanya. Nah, kita centang aja semuanya, ini dari atas sampai bawah, pokoknya semuanya. Ini kita centang semuanya sampai bawah ya. Nah, ini udah dicentang semua ya, teman-teman. Udah dicentang semuanya. Nah, kalau udah dicentang semua seperti ini, tinggal kita simpan. Klik simpan. Simpan ya, teman-teman. Nah, ini sedang menyimpan. Nah, maka udah banyak seperti ini. Semuanya ini ya, hobi. Nah, kita kembali. Ini dia profilnya. Coba kita cek lagi lewat Facebook Lead, apakah udah Oper Lead atau belum akunnya. Ini dia tampilan yang tadi ya, teman-teman. Masih di Facebook Lead, masih bisa di stalk. Coba kita refresh, tarik ke bawah. Kita coba lagi masuk ke profilnya, kita klik profilnya. Loadingnya lama. Nah, maka udah jadi seperti ini. Berarti ini menandakan udah menjadi Oper Lead ya, teman-teman. Ini 100% berhasil ya, teman-teman. Lihat namanya Irfan ID. Sini di Facebook seluler nama akunnya Irfan ID. Kita klik lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini menandakan udah jadi Oper Lead ya, teman-teman. Ini udah jadi Oper Lead. Jadi itu dia cara membuat Oper Lead terbaru. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka videonya, silahkan di like, di komen, dan di share. Saya Bang Irfan, jin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.